Terdapat dua ekor ikan mas berada di dalam akuarium. Ikan mas yang besar berada 15 cm di bawah permukaan air, sedangkan ikan mas yang kecil berada 9 cm di bawah permukaan air. Berapa perbedaannya kedua ekor ikan dari permukaan air? Ini akan saya gambarkan. Ini adalah permukaan air. Selanjutnya, kemudian untuk ikan yang besar, terletak 15 cm. 15 cm. Ikannya di sini ya. Kemudian ikan mas yang kecil itu terletak 9 cm. Di bawah permukaan air. Berapakah perbedaan jarak dari kedua ikan tersebut? Langsung saja kita seperti ini, 15 dikurang 9 sama dengan 6 cm. Sehingga perbedaan jarak dari kedua ikan tersebut adalah 6 cm.